kegiatan ini dari mana? Dapat itu apa kayak pamflet dari WA. Kegiatan ini ekonomis atau gimana? Bisa nggak terangin? Ya, bagus banget sih. Soalnya terakhir bulan lalu itu saya juga kan ada nganterin suami saya nge-check up di rumah sakit. Dan kalau dengan adain kegiatan kayak gini, biayanya udah cukup murah banget, ekonomis banget gitu loh. Jadi udah sangat membantu banget gitu ya buat masyarakat. Dan gitu. Ibu untuk mengikuti pemeriksaan ini untuk apa? Saya menjaga kesehatan, walaupun saya tidak, ya alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mempunyai penyakit yang macam-macam. Nah, terima kasih atas partisipasi dari Lions Club. Yang mengadakan kegiatan ini adalah dari Lions Club Surabaya Shining, salah satu klub di Indonesia. Dan kita di Indonesia itu Lions tuh ada sekitar 300 klub. Nah, gimana menurut Bapak pelayanan dan juga kesan Bapak tentang kegiatan ini? Silakan. Terima kasih. Ya, walaupun harga ekonomis, tempatnya terjangkau di pusat kota, semua terlayani dengan baik. Ya. Terima kasih buat Lions Club. Bapak ya, tahu tentang Lions Club sebelumnya? Tahu organisasi ini? Ya, tahu tapi tidak terlalu detail bahwa Lions Club ini setahu saya dari segi pelayanan-pelayanan sosialnya sangat tinggi. Jadi kegiatan Lions itu yang sekarang menjadi program. Kita kan kegiatan organisasi dunia ya. Iya, ya, nah, ya. Ini sekarang program utama kita 5, yaitu kesehatan dalam hal ini childhood cancer untuk anak-anak ya. Terus kemudian mata, pemeriksaan mata, vision, kemudian lingkungan hidup, kemudian ada apa? Diabetes. Karena sekarang diabetes kan cukup tinggi. Dan satu lagi adalah hunger. Saya Lain Megawati sebagai project officer yang ditunjuk. Dan hari ini kita mendapatkan 650 lebih pasien yang diperiksa darahnya. Besok sampai lusa itu target kita sudah mencapai 1.500 lebih. Semoga dengan berjalannya ini setiap hari ada penambahan-penambahan yang mendadak daftar tetap kita terima sampai tugas kita selesai. Saya Yana Suseno sebagai Presiden Lions Club Surabaya Shining. Kami mengadakan acara medical check-up ini secara rutin, yaitu setiap 4 bulan sekali. Harapan kami supaya masyarakat Surabaya dan sekitarnya lebih peduli dengan kesehatannya, karena medical check-up yang kami laksanakan ini dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk menuju Surabaya, masyarakat Surabaya semakin sehat. Saya harap kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, dan juga semoga kiprah Lions bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi contoh buat masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial buat mereka. Semangat dan we serve.